Keluarga Ayu Dewi menjadi topik perbincangan hangat di tengah masyarakat karena suaminya, Regi Datau, diisukan selingkuh dengan Denise Cariesta. Baru-baru ini, Ayu Dewi curhat kepada Nagita Slavina. Menariknya, curhatan presenter kondang kepada istri Raffi Ahmad itu berkesinambungan dengan isu perselingkuhan Regi Datau dengan Denise Cariesta. Ayu Dewi dan Nagita Slavia dalam sebuah video membahas perihal kesetiaan dalam suatu hubungan. Pertanyaan yang muncul dari Nagita yang seolah-olah ingin mengulik masalah rumah tangga sahabatnya itu. Pertanyaan pertama tentang kesetiaan, astagfirullahalazim, kata Nagita Slavina dikutip dari kanal YouTube Rans Entertainment Sabtu, tanggal 29 Oktober tahun 2022. Tidak merasa risih, Ayu Dewi malah menjawab pertanyaan Sultan Andara itu dengan sebuah lelucon sebagai kalimat pembuka. Bak seolah-olah tidak peduli dengan isu Regi Datau yang diduga telah bermain di belakangnya, bahkan kabarnya Denise Cariesta mengaku telah berhubungan badan dengannya. Ayu Dewi dengan santai menjelaskan definisi kesetiaan versi dirinya kepada Nagita. Kesetiaan hanya milik Rehan, tetapi kesetiaan menurutku adalah sebuah komitmen, jawab Ayu. Selanjutnya, Ayu Dewi pun membahas perihal kesabaran serta ikhlas sebagai seorang istri dan seorang ibu dalam rumah tangganya. Ia mengaku lebih berat kepada tiga anaknya yang kini masih berusia di bawah umur dibandingkan dengan sang suami. Sabar dan ikhlas itu lebih berat ke anak-anak dibandingkan ke pasangan, jelasnya. Wanita berusia 38 tahun itu juga mengungkap bahwa sebagai manusia hendaklah untuk tidak berbuat jahat dalam hal apapun. Karena dengan berbuat baik dan tidak merugikan orang lain, kita juga akan mendapatkan kebaikan dan juga sebaliknya. Jadilah orang baik, karena ketika baik akan banyak mendapat ilmu dari banyak orang, tambah Ayu. Perlu diketahui, beredar luasnya isu perselingkuhan antara Regi Datau dan Denise Cariesta hingga kini belum diketahui kebenarannya karena belum adanya bukti yang kuat. Selain itu, dari pihak suami Ayu juga belum sama sekali buka suara baik membenarkan maupun menampik isu tersebut.